Kedatangan sejumlah pengungsi asal Venezuela di perbatasan Kolombia seiring krisis ekonomi yang menghantam negeri mereka. Penumpukan jumlah warga imigran yang telah mencapai lebih dari 600 orang ini pun memicu perselisihan dengan warga lokal. Warga meminta mereka dipindahkan karena warga imigran kerap kali melakukan kegiatan yang dinilai mengganggu kepentingan publik. Wali kota Cucuta yang menjadi daerah tujuan pengungsi meminta waktu sekitar 2 hari untuk melakukan relokasi. Warga Venezuela yang tinggal di Kolombia kini telah mencapai 550 ribu orang dan terus meningkat hingga 62%.